Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bergabung bersama saya Novel Ali Drus. Kali ini kita akan belajar tentang Ismullahil A'zham. Suatu nama Allah yang kalau diucapkan dalam memanjatkan doa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang mendatangi seorang ulama yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah. Kemudian orang tadi berkata, "Wahai Habib, tolong ajarkan kepada saya Ismullahil A'zham. Sesuatu yang kalau saya baca pasti oleh Allah Subhanahu wa taala doa saya dikabulkan." Maka sang Habib, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah, berkata kepada orang tersebut, "Saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih mudah, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan Ismullahil A'zham, sesuai dengan apa yang kau niatkan. Kamu ingin doamu segera terkabul." Maka orang tersebut menjawab, "Boleh, saya mau dengan apa yang Habib sarankan." Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir berkata, "Kalau kamu punya hajat, kamu ingin sesuatu, maka doakan saya mendapatkan yang sama seperti kamu inginkan, tanpa sepengetahuan saya. Misal kamu pengen A, maka malam hari atau dimanapun, saya enggak ngerti, kamu doakan saya. Ya Allah, berikan fulan A. Ya Allah, anugerahkan kepada fulan A." Maka pada saat itulah malaikat berkata, "Ya Allah, berikan pula kepada orang ini apa yang dia mintakan untuk saudaranya. Walaka bimithil, engkau mendapatkan yang sama seperti yang engkau mintakan untuk saudaramu. Doamu untuk saudaramu tanpa sepengetahuannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, doa al-mu'min li akhihi bidhahril ghaib, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau engkau mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya, malaikat berkata kepadamu, engkau mendapatkan yang sama." Oleh karena itu, jika kita ingin hajat-hajat kita terkabul, maka yang rajin mendoakan orang lain mendapatkan yang sama dengan apa yang kita inginkan. Seakan-akan kita abaikan keinginan kita dan kepentingan kita, kita mintakan orang lain mendapatkan itu, maka malaikat mendoakan untuk kita, dan doanya malaikat pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari ajaran ini? Hikmahnya adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk memikirkan orang lain, untuk mendoakan saudara kita, untuk menunjukkan cinta dan sayang kita kepada sama muslim. Selamat beramal, semoga hajat-hajat Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah dan dalam ridhonya.